Assalamualaikum semuanya. Negara Rusia memang sangat identik dengan beruang. Film serial animasi Masha and the Bear yang digandrungi oleh anak-anak merupakan salah satu contoh yang memberi gambaran bagaimana hubungan antara rakyat Rusia dengan beruang. Memang sebenarnya beruang coklat adalah simbol nasionalisme rakyat Rusia. Di dunia internasional, beruang juga digunakan dalam kartun politik dan karikatur untuk mewakili Rusia. Beruang ini memiliki bakat alami sebagai hewan yang bertahan hidup dengan bergulat. Maka tak heran, di Rusia, khususnya di sebagian wilayah pegunungan Kaukasus, hewan ini sering digunakan sebagai sparring partner oleh atlet gulat. Adalah ayah Khabib Nurmagomedov, Abdul Manap, salah satu tokoh mixed martial arts Rusia yang memiliki ide menjadikan beruang sebagai partner berlatih bagi anaknya. Sebuah video yang menampilkan Khabib cilik berlatih gulat dengan beruang sempat viral dulu setelah Khabib berhasil mengalahkan petarung UFC asal Irlandia, Conor McGregor pada 2018 silam. Video tersebut direkam sekitar tahun 1997. Setelah itu, latihan dengan beruang menjadi ide umum yang banyak dicoba oleh petarung lain yang ada di Rusia. Bertarung dengan hewan buas yang kemudian dijinakkan tetap memiliki potensi bahaya. Karena kita tak dapat memprediksikan kapan naluri kebuasan hewan itu muncul. Sudah ada banyak kejadian di mana hewan piaraan yang menyebabkan kematian bagi para majikannya. Namun tetap saja, fenomena berlatih tanding dengan beruang bagi para pegulat atau petarung MMA di Rusia semakin diminati. Namun bagi beruang yang sudah terlatih, para petarung akan mendapatkan lawan yang sangat tangguh, yang malah dapat menjadikan para fighter itu sebagai bulan-bulanan di arena. Namun kebiasaan berlatih tanding dengan beruang ini bukan tanpa masalah. Khabib Nurmagomedov sempat dikritik habis-habisan oleh Asosiasi Perlindungan Hewan PETA setelah beredarnya video The Eagle bergulat dengan seekor beruang pasca pertarungan pria asal Dagestan itu melawan Dustin Poirier pada 2019 silam. PETA bahkan meminta Khabib untuk dikeluarkan dari UFC. Namun polemik itu ternyata tak berlanjut dan menghilang di kemudian hari. Because a lot of supporters, like animal supporters, they go crazy with it. But I love it, like, I love animals, you know, like bears, like horses, like, I love them. I never hunt, I don't like this, you know. And I don't like kill animals, I don't support this. And I am with you guys.